Ini hampersnya guys. Jadi sementara itu. Monggo nyumangga agen sami dahar sawontenipun nggih Bu. Sawonten. Ada ya, bahagianya mereka ya Allah. Tadi lihat yang ngutin ya? Itu loh yang ngutin di depan sana. Ya, semuanya di sini dah. Alhamdulillah guys, Bu E sudah berangkat antara haru sedih. Terus bahagia, semua campur aduk antara kita juga kangen sama Mekah, kebayang-bayang gitu gate-nya Masjidil Haram. Waktu pertama kali kita lihat Ka'bah masuk ke Masjidil Haram gitu. Terus lihat Bu Dada-dada kayak yang bahagia banget, kayak mau mengantar ke surga gitu. Campur aduk banget. Mudah-mudahan Bu sehat di sana, pulang sehat, bisa berkumpul lagi dengan keluarga di sini, dengan kami semua, anak-anak dan cucunya ya guys. Terus rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cuma pengen nangis terus. Aku nggak mau bayangin yang berandai-andai, tapi ternyata rasanya sesakit ini ditinggal ibu gitu. Meskipun kalau jadi satu kadang sering berantem gitu, tapi ternyata kalau ditinggal jauh tuh sakit gitu. Mudah-mudahan di sana nanti ibadahnya lancar, amin. Alan. Kewedang putih atau ya bolehlah Esther. Kewedang putih atau apalah. Oke, terus di setting ulang. Nasinya sebelah sini dan kuahnya sebelah sini, guys. Kuah sotone belum selesai. Isi ono sing sampiran anduk barang iki rungono sing adus iki lho. Wes wajah wes panik kabeh iki rungono sing adus, guys. Oke. Oh udah ya. Yang tuan rumahnya belum ada yang mandi. Ini mau mandi ayam kerupuk. Oh tapi kerupuknya gak jadi pengen aja ya. Gak jadi. Ini aku
cukup buat satu pisang ya. Acara alhamdulillah berlangsung dengan khidmat. Karena persiapan kami yang terbatas dengan kerendahan hati memohon maaf, belum bisa mengundang semua keluarga besar. Sebenarnya harapan kami bisa berkumpul dan mengundang dengan keluarga besar. Namun ya, bagaimana lagi, semoga nanti Allah berikan rezeki dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dengan keluarga besar dalam momen yang bahagia gitu ya, amin. Di bangku siapa sih, Dek? Lihat apa? Kereta? Pagi hari di hari Jumat, aku ambil pesanan roti croissant dan memang satu hari ini untuk rehat sejenak dari segala aktivitas agar Bu E tidak terlalu capek untuk persiapan perjalanan panjang dan penerbangan berjam-jam menuju Makkah. Sun Mas. Selanjutnya berziarah ke makam Kakung dan Bu E. Gah, kar, yo, se, to, mo, nar. Jadi ini kita lagi madain snack buat saat nanti berangkat pemberangkatan, hari pemberangkatan Bu E untuk berangkat haji besok pagi-pagi. Jadi ini ada roti ya, roti croissant nih katanya. Tapi cara bacanya croissant 5 days and sus. Ini mengingatkan kita kembali waktu dulu di kita umroh ya Mas. Umrohnya tuh makanya ini mulu tiap hari. Croissant. Roti croissant. Kita intip isinya apa aja? Ayam, kentang, sambal goreng, telur, dan acar. Oke. Okay. Menu desa guys. Monggo nyumanggaaken sami dahar sawontenipun nggih Bu. Sawontenipun. Cuman ini aja. Ya, kira ya repo guys. Halo, halo. Oh ya. Kentang. Sambal goreng kentang. Tidak dipungkiri di saat momen yang langka dan bahagia seperti ini, ingin rasanya bisa berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar. Ya, sekedar bertemu dan berkumpul menjalin silaturahmi. Karena di hari-hari biasa belum tentu sempat untuk sekedar saling bersua. Namun kembali, karena keterbatasan dari aku pribadi yang rasanya belum mampu menggelar acara akbar dalam momen keberangkatan Bu E tindak haji ini, semoga tidak mengurangi khidmat bakti kami pada Bu E dan para leluhur kami yang dulunya mereka senantiasa mendoakan kami keturunan-keturunannya untuk menjadi keturunan yang solih, solehah, baik dan memiliki kehidupan yang baik. Dari kemarin udah-udah tas bongkar pasang orang dari guys. Dapat klik. Wes mah urung tau. Satu, dua, tiga. Sebelum berangkat kita menunaikan sholat duhur berjamaah dan untuk Bu E sekalian menunaikan sholat safar karena nanti di kabupaten sudah tidak ada agenda apa-apa guys. Langsung naik bus menuju asrama haji Donohudan Solo. Dan tibalah kita di momen inti ini guys. Ini adalah saat yang paling mengharukan, momen di saat kami harus melepas Bu E safar memenuhi panggilan Allah selama 45 hari. Kekhawatiran kami akan kesehatan Bu E yang telah lansia kami untai dalam doa. Semoga Bu E selalu sehat di sana, bisa menikmati ibadah yang khusyuk, bisa menemukan arti bahagia yang sesungguhnya dan kembali dalam keadaan sehat menjadi hajah mabruroh. Amin. Thank you.
Setelah dikumandangkan azan untuk mengiringi keberangkatan Bu E Haji, dan kita sekarang menuju perjalanan ke kabupaten. Ini kita mau ke kabupaten, guys. Halo ya, Maria. Sopo? Ibu. Karepe ya, ini karepe pemerintah ya. Di senam, kita mau cari di senam. Sudah masuk ke bagasi bus. Sekarang bagasi busnya Bu E mana? Ini bus berapa ini? Di depan masih. Bu E di kolak ini aja ante ujung. Mana di senam? Di senam? Masih jauh? Bus berapa? Oh iya iya. Mana 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 mak gue mana? Nanti bus 6.
Oh, ning arep dhewe. Iya bener, Mas. Hah? Oh iya. Ya, ini bis 6 yang mau. Ini kloter 4, bis 6 rombongannya Bu E ya. Bis 6 nggih. Iya. 6. Bis 6. Ini masuk ke bagasi? Masuk bagasi. Bagasinya mana nih? Adek, awas, Dek. Gimana? Berapa, Pak, koper? Cuma ini aja. Ini sama koper. Kopernya berapa? Satu. Satu. Oke. Sama ini. Buat dikunci? Mau dikunci nggak bentar Melayu? Salah tempat parkir.